Kemunculan Tengku Pemasuri Selangor, Tengku Pemasuri Nur Ashikin Abdul Rahman di kaca TV dalam slot berita di saluran TV1 RTM benar-benar membuatkan ramai yang teruja. Baginda tampil macam baduli membuat kemunculan istimewa di slot berita perdana khas sempena ulang tahun RTM ke-75. Dan salam sejahtera, saya Nur Ashikin Abdul Rahman. Kerajaan negeri dan hospital swasta akan dibenarkan membeli vaksin COVID-19 selaras strategi program imunisasi COVID-19 kebangsaan, iaitu memastikan sebanyak mungkin penduduk Malaysia menerima vaksin. Menurut Menteri Penyelarasnya Khairi Jamaluddin, satu perjumpaan akan diadakan dengan pemimpin kerajaan negeri sebelum kebenaran itu dilaksanakan. Baginda tampil kira-kira 15 minit dalam slot terbabit bagi menyampaikan berita berkaitan isu semasa negara. Ini adalah kemunculan kali pertama baginda di kaca TV selepas ditabalkan menjadi pemaisuri Selangor 5 tahun lalu. Tengku Pemaisuri Nur Ashikin melangsungkan majlis pernikahan bersama Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah pada 31 Ogos 2016 di Masjid Diraja Istana Alam Shah Kelang. Biarpun sudah 5 tahun tidak muncul sebagai pembaca berita, namun aura serta penampilan baginda masih anggun dan dianggap legenda dalam dunia penyiaran. Meninjau diorangan komen, ada yang kata antara legenda dalam dunia penyiaran berada di kelas tersendiri. Penampilan istimewa baginda cukup elegan dan masih berbisa. Ada juga yang kata antara penyampai berita legend di RTM yang lama dan bertahan di RTM. Sejujurnya, saya memang minat cara Tengku Pemasuri Selangor sewaktu baca berita dulu.